Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menolak dakwaan penahanan anak saudara Menteri Besar Selangor berhubung pelombongan pasir dan batu haram di negeri itu adalah bermotifkan politik. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad berkata, penahanan dilakukan SPRM secara profesional bagi menjalankan siasatan berdasarkan asas kukuh tanpa percaturan politik. Beliau mengulas kenyataan Pejabat Menteri Besar Selangor yang mendakwa penyebaran maklumat kononnya penahanan anak saudara Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, kerana dipercayai terbabit dalam kegiatan lombong pasir haram sebagai berniat jahat. Khamis lalu, empat individu termasuk anak saudara kepada Menteri Besar Selangor direman 7 hari sehingga 6 Disember ini bagi membantu siasatan berhubung kegiatan pelombongan pasir dan batu haram di Selangor pada 2014. Ini saya nak tegaskan ini. Jadi kita harus bersikap profesional lah. Biar MSCC menjalankan tugas dan tanggungjawab. Biar kami selesai siasat. Dan siasatan tengah berjalan. Mereka telah ditahan reman. Kita tunggulah minggu depan apa yang berlaku.